Yuk. Suami lu doyan banget, Mbak. Doyan apa nih? Doyan apa? Doyan apa kalau di? Kalau di Islam itu ya, tau nggak? Apa namanya itu? Ini maksudnya itu HB ya. HB itu tau nggak apa aja ya? Seberpahala itu ya. Pahalanya kalau kata Ustadz itu ya, Caya. Pahala HB dengan suami istri, maksudnya suami istri HB itu sama dengan sebesar ini ya, sebesar dosa berzina. Jadi kalau dosa berzina itu kan sama kayak besar banget ya gitu ya. Nah, pahala bercintanya itu juga sebesar itu, saking besarnya. Manfaatnya banyak banget untuk imunitas tubuh, terus bikin rezeki rumah tangga itu lancar, asal kau tahu ya, Ce. Terus ya gimana nggak enak ya, Ce? Nggak doyan, maksudnya gimana nggak doyan orang itu? Oh, tuh maksudnya ada 4 anak hobi gitu misalnya. Iya. Jadi maksudnya bukan itu tuh bukan cemilan ya, tapi hidangan utama yang harus kau makan setiap hari. Main course. Main course itu tuh. Ya Allah Tuhan. Gitu ya, Ce ya. Jadi kasihan banget kalau sampai enggak doyan ya. Jadi cuma cemilan doang, Bro. Sedangkan itu tuh menu utama ya, harus wajib kalau kalian mau rumah tangganya itu berezeki ya, financialnya bagus. Terutama biasanya orang ini terdorong apa-apa duit ya, orientasinya tuh money, uang di rumah tangga itu mau bahagianya, itu kuncinya kalau kalian mau tahu ya, Cya, ya. Itu ya, oke, okay?